Lionel Messi bisa dikatakan adalah salah satu orang yang paling beruntung di dunia. Bagaimana tidak? Karir yang luar biasa, kehidupan mewah, dan keluarga yang bahagia. Selain itu, dengan kepopuleran yang Messi raih saat ini, tentu bahagia rasanya jika memiliki jutaan orang yang mencintai kita. Tapi tunggu, faktanya Messi hanya memiliki 6 orang sahabat yang benar-benar dekat dan mengerti tentang Messi. Bahkan bisa dikatakan merekalah orang-orang yang akan melindungi Messi di dalam dan di luar lapangan. Lantas, siapa sajakah mereka? Inilah 6 sahabat terdekat Messi di dalam dan di luar lapangan. Sergio Aguero. Tumbuh bersama sejak membela timnas Argentina di Olimpiade 2008. Messi sudah menganggap Aguero seperti saudara sendiri. Bahkan saat Barca dikalahkan Manchester City di Etihad Stadium, Aguero secara pribadi menghibur Messi yang terlihat kecewa saat itu. Sampai saat ini keduanya masih menjadi tulang punggung timnas Argentina dan mereka berhasil membawa pulang Copa America ke tanah Argentina. Bahkan Messi dan Aguero kini akan berada dalam satu tim yang sama, yaitu Barcelona. Andai Messi masih bersedia meneruskan karirnya di Camp Nou. Luis Suarez. Ketika kalian memenangkan banyak permainan bersama dan mencapai tingkat kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kalian pasti akan menjadi teman terbaik. Dan itulah yang terjadi dengan Suarez dan Messi. Meski Suarez terkenal karena suka menggigit lawannya, namun Messi tetap memilih percaya ada sisi baik dalam diri Suarez. Keduanya bahkan pernah menyewa pesiar seharga 40.000 euro per minggu untuk berlibur di Formentera dan mengajak seluruh keluarga mereka. Karena sudah sangat dekat, maka tak heran jika Messi saat itu sangat marah ketika mengetahui Suarez dilepas dan berlabuh ke Atletico Madrid. Cesc Fabregas. Persahabatan mereka dimulai saat bergabung ke Akademi La Masia. Meski sempat berpisah karena Fabregas bergabung dengan Arsenal sebelum memutuskan untuk kembali ke Camp Nou pada tahun 2011. Fabregas juga termasuk dalam tim liburan Formentera Messi dan Suarez. Dan setiap kali Messi mengunjungi Landa, Fabregas yang saat itu membela Chelsea selalu menyempatkan untuk berpesta dengan pria Argentina tersebut. Dani Alves. Alves dan Messi terlihat mengagumkan saat mereka melakukan kombinasi umpan. Hal itu terjadi salah satunya karena kedekatan persahabatan mereka yang membuat chemistry di antaranya sudah menyatu. Messi sendiri mengakui bahwa kedekatannya dengan Alves adalah hal yang khusus dan itu sudah terjalin ketika Alves pertama kali bergabung dengan Blaugrana. José Manuel Pinto. Mantan kiper kedua Barcelona yang saat ini menggeluti dunia musik pasca pensiun ini memang bukanlah sosok yang mentereng. Namun meski begitu, ia punya hubungan yang dekat dengan Leo Messi. Sampai-sampai suatu ketika, Messi pernah mengancam akan pergi jika Pinto tidak mendapatkan perpanjangan kontrak. Diego Vallejos. Vallejos dan Messi telah berteman sejak kecil. Mereka berdua sahabat yang bisa dikatakan bandel saat masih kecil. Seperti pada suatu hari ketika mereka mengendarai sepeda bersama, mereka suka melempari bom air ke arah bus yang melintas di jalanan. Duh, bandel banget ya ternyata Messi. Ya, jadi itulah tadi 6 sahabat sejati seorang Lionel Messi, baik di dalam maupun di luar lapangan.